Hai, jumpa lagi dengan saya, Putu Ayub, dalam channel Putu Ayub Nak Bali. Baik, pasca usai melakukan tugas mereview dalam sebuah jurnal, saya biasa menerima email seperti ini. Email dari editor jurnal, artikel review acknowledgement. Nah, saya menerima email seperti ini. Apa yang saya lakukan supaya hasil kinerja saya dari email itu bisa dimasukkan ke sini? Ini saya ada 23 kali sudah mereview di jurnal tersebut. Ini jurnalnya, kita coba cek. Ya, ini jurnal yang saya ikut mereview. Jurnal ini sudah terindeks Scopus, kalau tidak salah sekarang Q3. Apa yang saya lakukan terhadap hasil kinerja saya yang diberi email ucapan terima kasih oleh editor? Saya melakukannya, saya teruskan email ini ke email review ini, review at web of science. Nah, dulu biasanya saya laporkan ke Pablon ketika sudah dimigrasi. Maka saya melaporkannya ke sini, Review of Web of Science. Jadi ini utuh seperti ini, ucapan terima kasih yang disampaikan oleh editor jurnal, saya kirimkan hal ini. Saya kirimkan ke Web of Science. Jadi saya sudah mengirim, lalu saya menerima email update. Email update dari Web of Science. Jadi mereka mengirimkan informasi bahwa processing review, jadi sedang diproses review untuk kemudian masuk. Nah, ini diperkirakan 3 hari untuk prosesnya. Nanti di sini kita lihat di dashboard kita. Ya, jadi di laman Web of Science ada profile notification. Jadi dia dan untuk kinerja yang lalu dia sampaikan bahwa ada 4 yang sudah komplit masuk di laman ini tempo hari tanggal 24. Nah, kemudian ada yang belum dia di sini ada pending record. Nah, di pending record ini akan muncul review kita yang belum masuk begitu. Jadi hanya ini masih dia belum muncul. Kalau di Pablon dia sudah muncul file yang masih pending recordnya begitu. Jadi ini sekilas tentang bagaimana saya melaporkan kinerja saya dalam review ke Pablon. Nah, biasanya saya menerima jadi saya terima email notifikasi dari Web of Science kalau itu sudah diproses. Nah, ini seperti ini. Jadi dia sampaikan bahwa hasil kinerja itu sudah ini yang di review yang waktu yang lalu. Nah, di jurnal ini. Ini jurnal yang terindeks Scopus juga. Itu sudah direview dan saya sudah laporkan. Tanggal 24 bulan 9, ini persis tanggal 24 bulan 9, itu sudah dimasukkan di sini oleh Web of Science. Jadi, sudah terrecord bahwa saya mereview artikel ini pada tanggal 24 bulan 9. Persis sama. Dan ini bagian akhir ketika kita sudah mengirimkan, mereka memberi email balasan yang tidak perlu dibalas. Email itu memberitahu bahwa sedang diproses. Kemudian nanti selanjutnya ada informasi, ada email bahwa hasil review itu atau informasi bahwa kita sudah mereview itu sudah di-add di laman Web of Science. Jadi ini sudah di-add di laman Web of Science dan kita bisa lihat bahwa ini sudah ditambahkan di sini. Ya, yes, kira-kira itu proses
yang saya lakukan untuk saya lakukan update di laman web of Giant yang sudah migrasi dengan Pablon ya. Yang lalu kita biasanya ngirimkan ke Pablon, ini kita kirimkan ke web of Giant dan kita merecord semua kinerja kita sebagai reviewer. Kiranya ini menolong bagi rekan-rekan yang ingin mengupdate profile di Web of Science untuk kinerja sebagai reviewer. Sebelum tinggalkan channel ini, video ini mohon lakukan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.